Sekarang saya berada di daerah Kelapa Gading. Saya akan mencoba bubur yang lagi the legend di dunia perbuburan di daerah Jakarta. Gimana situasinya, di mana posisinya, saya akan tunjukkan. Tonton terus liputan saya. Gedenya buburnya full. Segede bagong. Nih segede bagong. Aduh, full. Nih famous banget nih di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Terus famous banget. Jadi kalau mencoba, cobain deh. First time nih. Enggak tahu rasanya gimana. Bukanya jam 5 sampai habis jam 8. Jam 8. Tapi kadang-kadang sebelum jam 8 udah habis. Tapi kalau misalnya Anda tidak buru-buru ke sini, ngantri panjang tadi. Bener. Tadi pakai calo tadi ke sana. Coba tadi lu di situ deh. Dari tinggi tinggal segini, proses masih panjang. Ini dari tinggi tinggal segini.
Enak, Bu. Enak, Bu. Aku juga, Bu. Apa juga bubur, enak banget. Enak banget. Duh. Jadi kalau misalnya Anda mau ke sini, kalau lewat khusus untuk mencoba bubur ini. Harus naik Garuda. Harus kosong dulu perut kalau enggak full. Full. Full benar. Kalau tadi kita tidak mau pakai kerupuk, ini bisa tinggi. Aduh. Bisa tinggi lagi. Tinggi lagi kan. Tergantung. Jadi satu ini bisa kalau dimakan mungkin bisa dua orang nih. Kapasitasnya. Jadi saya udah megep.